Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang perhiasan titanium asli dan perhiasan titanium yang palsu. Di sini saya memberikan contoh nih. Ada perhiasan yang berbahan titanium asli dan yang palsu. Di sini saya akan berikan contoh biar teman-teman tahu mana yang titanium asli dan mana yang titanium palsu ya teman-teman. Bagaimana caranya untuk mengecek perhiasan titanium asli? Di sini saya akan tes dengan sebuah magnet ya. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa perhiasan titanium asli itu sama dengan perhiasan emas. Jadi kalau perhiasan titanium yang asli itu sama dengan perhiasan emas, itu tidak menempel di magnet teman-teman. Karena perlu teman-teman ketahui, bahan logam yang tidak menempel di magnet itu diantaranya ada titanium, perak, dan perhiasan emas. Nah, di sini saya akan membahas tentang perhiasan titanium yang asli dan mana titanium yang palsu. Saya akan berikan contoh, langsung saja disimak biar tidak gagal paham dan teman-teman tahu mana yang perhiasan titanium asli ya. Di sini saya akan berikan contoh, di sini ada potongan kuku ya. Potongan kuku ini, terus ada perhiasan gelang keroncong nih. Kita langsung uji coba biar teman-teman tuh paham. Yang pertama kita uji coba potongan kuku ya. Ini nempel enggak? Kalau potongan kuku ini berbahan dasar logam, mengandung logam titanium, berarti potongan kuku ini tidak menempel di sebuah magnet. Kita coba langsung aja. Nah, ternyata ini tarikannya tuh sangat kuat sekali ke magnet. Berarti dipastikan potongan kuku ini itu berbahan dasar logam besi ya. Ini sangat kuat sekali. Berarti ini bukan berbahan dasar titanium ya, potongan kuku ini, karena nempelnya sangat kuat sekali tempelannya. Terus yang kedua, ini perhiasan nih. Ini perhiasan titanium yang asli atau bukan? Kita cek ya teman-teman. Kita cek, perhatikan bersama-sama biar tidak gagal paham. Jadi di sini ada perhiasan titanium asli atau titanium palsu. Kita langsung cek saja. Tadi saya sudah beritahukan kepada teman-teman bahwa kalau titanium itu tidak menempel di magnet. Kita tes langsung aja, ini nempel atau tidak. Wow, ternyata ini tempelannya sangat kuat sekali ke magnet. Berarti ini perhiasan keroncong ini sudah pasti ini bukan berbahan titanium ya teman-teman ya, karena tarikannya sangat kuat sekali. Ini sudah dipastikan bukan titanium nih teman-teman ya. Tinggal satu yang belum dicek, yang belum dites, maaf. Kita langsung tes saja langsung. Ini perhiasan titanium asli atau bukan? Yang ini ternyata tidak ada reaksi tarikan ke magnet sama sekali tuh. Sama sekali tidak nempel. Sama sekali teman-teman. Berarti gelang ini itu bisa dikatakan ini titanium asli nih, gelang kartir kecil nih.
Ya, ini perhiasan titanium yang asli nih, teman-teman. Nih. Tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada tarikan sama sekali ke magnet, teman-teman. Kita taruh ke bawah. Beda sama perhiasan yang ini, yang titanium palsu. Ini langsung nempel, teman-teman. Oke ya. Tuh. Ya, teman-teman tahu mana perhiasan titanium yang asli dan yang mana yang palsu. Seperti ini. Ya, potongan kuku juga kuat sekali ya nempelnya. Jadi cukup sekian dulu video kami. Nanti kita kembali lagi ketemu dengan cara pengecekan-pengecekan perhiasan-perhiasan, pengetesan perhiasan-perhiasan lainnya ya, di dunia perhiasan yang asli maupun yang palsu. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.